What's up penonton? Korang ingat tak dulu-dulu di mana ada satu fasa di mana kumpulan boyband ni meletup-letup di serata dunia? Boyband ni terdiri daripada sekumpulan jejaka muda yang digilai oleh gadis-gadis remaja dan mungkin sesetengah jejaka. Boyband ni kena ada at least 3 orang ahli and kalau paling banyak pun 5 orang lah. Kalau lebih 5 orang kita tak panggil boyband, kita panggil rap bunny. Dulu-dulu kita semua ada poster nampak aurat Backstreet Boys, sarung bantal Nsync ataupun berus gigi Westlife. Semua lagu diorang kita hafal sampai sekarang, semua lirik dia kita boleh ingat. Unless suruh baca doa kunut kodoid afaid, still confused juga. Tapi itu semua dulu-dulu. Zaman boyband ni dah habis dah. At least boyband orang putih lah, boyband Korea still gagah lagi. Anyway, kenapa boyband dah tak popular macam dulu? Adakah sebab mereka dah dewasa lepas tu bertukar from boys to men? Ataupun mungkin mereka telah kehilangan identiti asal yang menjadikan boyband ni popular at the first place? Ke sebab generasi sekarang dah tak boleh terima muzik boyband? Entahlah, saya pun tak tahu. Apa yang saya tahu adalah cara-cara untuk membentuk sebuah boyband yang popular. So dalam video kali ini kita akan mengkaji faktor-faktor kejayaan sesebuah boyband. Ayo teruskan menonton. Okey, pertama sekali, kita boleh label sesuatu kumpulan itu boyband atau tidak berdasarkan genre muzik yang mereka main. Kalau sekadar sekumpulan lelaki yang menyanyi lagu tema percintaan, itu tak boleh kira boyband lagi sebab kalau nak ikutkan, kumpulan intim pun nyanyi lagu tema cinta. Walaupun cinta selepas kahwin. Sebelum diijab kabulkan syariat tetap membataskan. Secara umumnya, boyband ni dia main music pop dan R&B. Satu lagu rancak, contoh Backstreet Boys nyanyi Everybody, yeah. Lepas tu satu lagu tenang. Although loneliness has always been a friend of mine, I'm leaving my love in your hand. People say I'm crazy and I am blind, risking it all on a chance. Oh yeah. Lagi satu, music background yang dimainkan semua guna minus one. Kalau main music sendiri sambil menyanyi secara live, tak kiralah jambu mana sekalipun muka diorang, itu saya tak kira macam boyband. Contohnya macam kumpulan The Moffats lah. Saya tak anggap diorang tu boyband sebab mereka cipta dan main music mereka sendiri, walaupun lagu diorang tu macam ketara sangat dia punya keboybandan dia. I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute, every day. Girl, I'm so down when you love not around. Kumpulan Hanson pun sama, itu pun saya tak anggap diorang boyband juga. Dulu masa mula-mula lagu Mbap tu keluar, kita semua mesti rasa macam Taylor Hanson ni comel juga kan? Lepas tu bila dapat tahu dia sebenarnya lelaki, barulah kita rasa macam keliru dengan kita punya orientasi. Anyway, kalau kita main music sendiri, main gitar, main drum semua, bagaimana kita nak menari mengikut alunan music? Ini akan dibincangkan secara serius dalam poin yang seterusnya. Okey, satu kriteria penting dalam membentuk sebuah boy band yang pula adalah semua orang kena pandai menari. Kalau anda memiliki kaki bangku tak ada rhythm, tangan tak boleh buat gaya di kibarat, elok anda lupakan je lah impian nak jadi boy band ni. Okey, secara asasnya ada 3 gaya tarian yang anda perlu kuasai. Koreografi yang pertama, gaya menekuk tangan di dada dengan penuh penyesalan. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu letakkan tangan di dada, lepas tu bayangkan segala penderitaan akibat percintaan yang anda yang gagal. Lepas tu tambah sikit denyutan jantung. Got it? Okay, gaya yang kedua. Gaya ini adalah kesinambungan daripada gaya yang pertama tadi. Gaya ini dipanggil sebagai gaya bangkit dari kegagalan. Nak buat gaya ni, anda hanya perlu tenung kamera dengan gaya yang serius. Lepas tu tangan kat dada tadi, kita buat macam no, macam ni.
simboliknya move ni adalah kita tak nak biarkan kegagalan tadi tu terus menghantui hidup kita, lalu kita say no, cukup takat tu je. Finally, gaya yang terakhir, iaitu gaya menunjuk ke arah sesuatu yang tak pasti. Yang ni senang je, just buat macam ni. Ketiga-tiga gaya ini bersifat universal dan jika digabungkan akan membentuk satu koreografi yang mantap. Semua boyband popular diorang buat gaya ni. Okey, kriteria yang seterusnya. Image boyband. Setiap boyband yang berjaya, mereka ada identiti mereka sendiri. Dari segi pemakaian, kita boleh lihat ahli-ahli boyband ni diorang pakai baju yang serupa ataupun at least tema yang sama lah. Kalau seorang pakai kot, yang lain kenalah follow juga, tak bolehlah tiba-tiba nak pakai tracksuit. Tapi kita kena rujuk balik dekat lagu yang diorang main, sebab kalau nak ikutkan kumpulan Slipknot pun diorang pakai baju yang sama setiap kali kumpulan tu. Macam tak sesuainya kalau nyanyi I push my fingers into my eyes, it's the only thing that slowly stops the ache, but it's made of all the things I have to take. Dari segi paras rupa, kita boleh buat kesimpulan yang semua ahli boyband ni dia memiliki wajah yang jambu. Macam yang saya cakap tadi mula-mula, sebab target audiens dia ni gadis-gadis remaja. Gadis-gadis remaja yang sekarang ni dah jadi mak-mak budak yang join Zumba, lepas tu masih lagi histeria bila ternampak JC Nsync. Dalam pembentukan boyband ni, suara sebenarnya tak penting sangat. Yang penting rupa. That's why jaranglah kita nampak boyband yang suara sedap tapi tak handsome yang popular. Okay, yang terakhir. Setiap ahli boyband sebenarnya memiliki personality yang unik. Apabila bergabung, maka terbentuklah satu ukhuwah boyband yang utuh dan teguh. Secara umumnya, kita boleh kenal pasti watak-watak yang sama dalam boyband ni. Anda mungkin tak perasan, tapi sebenarnya setiap boyband diorang mesti ada punya watak-watak yang saya nak sebut ni. Yang pertama, watak berlagak penting. Kalau anda perasan, dalam setiap boyband pasti ada seorang yang macam dia menonjol lebih. Watak berlagak penting ni, dia selalu dapat vokal solo. Lepas tu time menari, mesti dia dapat duduk kat tengah and dia jadi jurucakap kumpulan time interview. Contoh karakter berlagak penting dalam boyband adalah Justin Timberlake daripada Nsync, Ronan Keating daripada Boyzone dan Nick Lachey daripada 98 Degrees. Lagi satu, mereka dapat couple dengan gadis superstar juga. Contohnya macam Justin, dia bercinta dengan Britney Spears. Lepas tu Nick Lachey tu dia kahwin dengan Jessica Simpson, adik Bart Simpson. Okey, watak yang kedua, watak bad boy. Okey, watak bad boy ni bukanlah macam playboy yang mengambil kesempatan untuk meniduri gadis-gadis, tapi sebaliknya dari segi wajah dan image yang macam banduan di penjara. You know, ada tattoo sana sini, ada subang dekat mata, kat pusat dan mungkin organ reproduksi, and wajah-wajah ni kita selalu nampak dalam poster dikehendaki polis. Kalau nak contoh dia ni macam AJ daripada Backstreet Boys, Shane Lynch daripada Boyzone dan Apps daripada kumpulan 5. Okey, satu lagi watak yang popular, watak pelengkap ataupun secara kasarnya kita cakap sekadar nak cukup korum lah. Diorang ni jarang-jarang dapat vokal solo dan orang pun tak kenal sangat. Kalau kita replace salah seorang pun mungkin audience tak perasan. Macam dia ni, oh dia ni, ataupun Lance Bass daripada Nsync. Tak ramai gadis yang minat kat Lance, mungkin sebab Lance pun tak minat kat gadis. Kesimpulannya, jika anda menggabungkan keempat-empat elemen yang telah saya sebutkan tadi, anda pasti akan menjadi membentuk satu kumpulan boyband yang terulung. Inilah masanya untuk kita mengembalikan zaman kegemilangan boyband 90-an dulu. Jika anda minat boyband, kongsikan lagu boyband kegemaran anda di ruangan komen. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa hantar wang kepada ibu bapa di kampung.